daripada Karun Anwar Syahrudin untuk mengeluarkan bola. Kembali kepada Melaka, Sonny Norde kali ini. Dan ini kali pertama, Sonny berpeluang untuk melarikan bola dan masuk ke dalam kawasan penalti. Sonny Norde! Dan itu dia! Goal! Jangan dia dilakukan oleh Penayu. Dia melarikan bola. Dan melihat kedudukan di pertama berhasil. Kita perhatikan di sini. Ada dua lawan empat. Namun bagaimana lajunya? Alexa Jakwa dan juga melakukan satu hantaran yang sempurna untuk disudahkan oleh Pedayo. Dia hanya menanti di belakang United terhasil di Stadium Anjuman ini. Rasanya ini kali pertama kawasan penalti Quentin dan tak berjaya di situ untuk membolehkan Melaka. Tenang, menewaskan Sam Samamil, pemain yang cukup berpengalaman. Kita perhatikan gaya Ivan Doyle mendapatkan jaringan kedua ini setelah dia berjaya menewaskan Yazan Al-Arab. Dia tidak terburu-buru untuk melepaskan sepakan, sebaliknya memilih untuk menewaskan dahulu Sam Samamil sebelum memiliki gang yang terbuka bagi menghantar bola masuk ke gawang.